Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengharapkan klub Jepang Cerezo Osaka untuk melepas Justir Hubner kembali ke timnas Indonesia U23 untuk melawan Guinea di playoff Olimpiade 2024. Sebelumnya, Justin Hubner harus kembali ke klubnya usai laga melawan Irak. Memang kita kehilangan Justin yang dipanggil oleh Cerezo Osaka. Saya sudah ngirim surat ke Cerezo Osaka untuk bisa kembali membantu kita, ya. Karena toh di Liga Jepang ini belum babak-babak akhir, ini baru babak pemulaan. Ya, saya mengharap sih Cerezo Osaka dan tentu pemerintah Jepang tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Dan saya harap Cerezo Osaka juga terus membantu sepak bola Indonesia. Ya, selain Justin kan ada beberapa pemain juga, Cerezo Osaka, pemain putri kita, yang bisa menjadi tali persahabatan. Kemarin kan mereka udah bantu, sekarang kita lagi minta lagi Justin untuk kembali.